Assalamualaikum. Jemaah Agam menjumpai Anda kembali lihat video terbarunya. Kali ini tentang kita mulai beternak zebra bean. Ini burung unik, terhitung masih mahal. Burung ini antik dan unik. Zebra bean ini beraneka macam warnanya. Ini sudah mulai beranak guys, zebra bean-nya. Kalau bulunya sudah seperti ini, seperti pada gambar video saya ini zebra bean sudah mulai lepas. Nah, ini contoh untuk bikin kandang untuk bertelurnya. Ini kita uji coba untuk yang kotak itu seperti pada labet. Ternyata zebra bean ini memiliki atau mempunyai ciri khas tersendiri ya. Dia hanya mau sistem kolong. Jadi kita berikan tempat untuk bertelurnya itu seperti burung-burung emprit pada umumnya. Nah, seperti ini. Nanti kita tempel pada kandang yang sudah disiapkan sehingga si zebra bean yang mau bertelur dia akan mencari sarang sendiri. Nah, ini dimasukkan, ditata sendiri oleh si burung itu sendiri guys. Nah, tanda-tandanya kalau dia mau bertelur, nanti dia mengambil satu persatu dari sarang dibawa ke kandang yang sudah disiapkan di situ. Nah, zebra bean tidak mau kandang seperti kandang labet ya. Zebra bean maunya kandang yang berkolong. Jadi kita berikan kandang yang seperti itu untuk bikin tempat bertelurnya guys. Ini uji coba yang saya lakukan ternyata berhasil. Ini zebra bean saya menetas 3 ekor. Ini untuk Anda pemula yang ingin menetaskan atau beternak zebra bean, bisa Anda untuk menirukan pengalaman yang saya lakukan di sini. Bentuk ukuran kandangnya untuk zebra bean kita bikin 1,5 meter, ke atasnya 1 meter untuk kandang besarnya seperti itu. Dan alas kandangnya kita kasih batu-batu. Nah, seperti ini guys, kerikil-kerikil kecil-kecil sehingga dia merasakan ada di alam liar. Nah, seperti ini. Jadi kandang alasnya kita kasih seperti itu. Untuk kandang indukan untuk bertelur kita berikan yang corong seperti itu guys. Nah, ini ditempelkan, nanti zebra bean akan mencari sarang sendiri. Ini bentuk-bentuk kandang yang benar-benar sudah berhasil dan sudah menghasilkan zebra bean lucu. Untuk Anda-anda pemula bisa untuk ditiru, untuk menirukan yang saya lakukan guys. Ini benar-benar sudah berhasil. Di tempat air untuk minumnya kita taruh di bawah, untuk pakannya kita taruh di atas seperti itu guys, sehingga memberikan keleluasaan pada zebra bean. Demikian video yang bisa kita buat. Assalamualaikum, bye bye.